Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran prakarya kali ini, kita akan mempelajari bab 1 dari aspek kerajinan, yaitu serat alam. Kita langsung mulai saja ya. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies, makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Oke, di halaman ini ada menu ya. Menu ini sekaligus bisa menunjukkan materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu pengertian serat alam. Yang kedua, macam-macam serat, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kemudian di akhir materi nanti akan ada latihan soal. Nah, kita langsung saja ke pengertian serat alam dulu ya. Oke, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayur dan buah merupakan makanan berserat tinggi yang baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil, yaitu untuk pembuatan benang dan kain. Jadi, pembahasan kita kali ini fokusnya tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil ya. Jadi, kita mulai saja. Kita kembali ke menu untuk ke bagian serat. Serat, macam-macam serat ya. Nah, yang pertama ada serat dari tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku tekstil itu harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak kusut, juga permukaan yang halus ataupun bertekstur. Serat yang berasal dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, serat dari biji. Saat ini, kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena sudah mulai berkurang. Jadi, biji dari pohon kapas dan pohon kapuk itu dipergunakan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya, batang yang diambil seratnya bisa berupa jenis batang yang berbiru maupun tidak. Contohnya ada banyak ya, pohon anggrek, batang melinjo, mahkota dewa, beringin, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang digambar ini, yang ini batang dari pohon beringin, yang ini pohon rami, yang ini melinjo, dan yang ini batang anggrek. Selanjutnya, selanjutnya serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun itu tidak banyak. Serat dari daun itu banyak dimanfaatkan untuk bahan baku produk tekstil. Contohnya ada serat dari mendong, daun nanas, daun pandan berduri, eceng gondok, dan lain-lain ya. Nah, yang ada di gambar ini merupakan contoh serat daun. Yang pertama, yang ini gambar yang paling atas, itu pandan berduri. Kemudian yang ini daun nanas, yang ini daun mendong, yang ini daun mendong, dan yang ini eceng gondok. Selanjutnya, serat dari buah.
Tumbuhan yang memiliki buah itu sangat banyak dan beragam, namun yang dapat diolah menjadi bahan serat itu hanya sedikit. Nah, buah kelapa ini ya yang dapat diolah menjadi bahan serat alam. Yang diambil itu sabutnya. Nah, ini buah kelapa kan memiliki sabut ya yang melapisi buah. Yang diambil itu sabutnya. Nah, itu dia serat-serat dari tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas serat yang dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh orang-orang yang tinggal di daerah Eropa yang memiliki musim dingin. Karena serat yang terbuat dari hewan itu memiliki tekstur yang lembut dan halus, serta menghangatkan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Nah, ini dibagi menjadi dua, serat dari hewan yang pertama yaitu serat dari staftel, dan yang kedua serat dari filamen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu serat dari staftel. Staftel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, jadi contoh-contohnya ada bulu dari domba. Domba yang ini. Bulu dari domba. Nah, ini contoh domba ya. Terus ada diambil juga bulu alpaka. Nah, ini adalah alpaka. Kemudian contoh lainnya itu bulu unta, kasmir, mohair, lunci, dan tikuna. Nah, itu dia serat dari staftel. Selanjutnya serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah pompong dari ulat sutra. Pompong ulat sutra ini merupakan serat alam yang dipintal menjadi benang ya. Jadi yang diambil itu serat dari kepompong ulat sutranya. Jadi itu dia materi kita sedikit hanya tentang pengertian dan jenis-jenis serat alam. Selanjutnya ada latihan. Oh ya, kalau ada materi yang masih belum dimengerti bisa hubungi ibu di WhatsApp saja ya. Nah, kita mulai ke latihannya. Nah, di sini ada tabel. Tabelnya ini kalian harus mengisinya sesuai dengan materi yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Jadi ada dua kelompok. Di sini ada dua kelompok serat, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kalian hanya tinggal menuliskan contohnya saja di sini. Ini kolom-kolomnya sudah ibu beri contoh. Di sini contohnya hanya ada dua baris, tapi kalau misalnya ternyata ada lebih dari dua, contohnya misalnya untuk serat dari biji tumbuhan, misalnya ada lebih dari dua, ya tulis saja sebanyak-banyaknya di sini. Kalau ada 10 ya isi sampai 10, tambah nomornya sendiri. Nah, contohnya serat dari tumbuhan yang pertama yaitu dari biji. Contohnya ada kapas, kalian tulis di sini. Kalau ada contoh yang kedua, tulis di bawahnya. Dan kalau ada contoh ketiga, tulis di bawahnya. Begitu seterusnya ya. Untuk yang batang, daun, buah, staftel, dan filamen juga sama seperti itu. Tuh, jadi seperti itu soal latihannya. Silahkan diisi. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti ibu akan informasikan via WhatsApp saja di grup. Oke, jadi materi kita selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Terima kasih.